Pamer liburan Wensky, Paul Pogba buat fans Juventus jengkel. Sejumlah pendukung Juventus meluapkan kekesalannya kepada Paul Pogba dalam unggahan sang pemain di Instagram. Seperti diketahui, Paul Pogba sama sekali belum bermain sejak didatangkan Juventus secara gratis di bursa transfer musim panas lalu. Pogba diketahui mengalami cedera meniskus dalam tur pramusim Juventus ke AS Roma pada bulan Juli. Namun, menolak operasi yang akan memakan waktu 6 bulan untuk sembuh karena berharap bisa pulih untuk Piala Dunia 2022 dengan pemulihan konservatif. Namun, pada akhirnya keluaran pemain Manchester United ini memilih operasi dan sampai sekarang belum diketahui kapan pastinya ia bisa bermain kembali. Sejumlah pendukung si Nyonya Tua lantas mengungkapkan kekesalannya terhadap Pogba setelah sang pemain mengunggah fotonya yang memperlihatkan dirinya sedang berlibur di kawasan wisata untuk bermain ski di Instagramnya. Pergi dan berlatih? Kami sudah tidak sabar, komentar salah seorang fans dikutip dari Football Italia. Jika dia terluka saat bermain ski, saya akan kehilangan akal, tulis fans lainnya. Hampir semua komentar yang ada berisi kekesalan karena sebagai pemain Juventus, Paul Pogba lebih sering aktif di media sosial. Akan sangat menyakitkan jika Pogba mengalami hal yang sama seperti kiper Bayern Munchen, Manuel Neuer. Manuel Neuer dipastikan melewatkan sisa musim ini setelah mengalami patah kaki akibat bermain ski. Xavi Hernandez siapkan 3 solusi pengganti Robert Lewandowski. Pelatih Barcelona Xavi Hernandez telah menyiapkan 3 alternatif untuk menggantikan Robert Lewandowski. Barcelona bakal kehilangan senjata terbaiknya dalam 3 pertandingan setelah banding mereka ditolak CAS. Lewandowski dihukum setelah memberikan gestur negatif kepada official laga usai dikeluarkan dari lapangan saat melawan Osasuna pada awal November. Hingga saat ini pemain asal Polandia itu menjadi starter di semua laga Barcelona di La Liga, kecuali laga melawan Cadiz. Di pertandingan tandang tersebut, Xavi memutuskan memainkan Lewandowski dari bangku cadangan dan masuk pada menit ke-57 menggantikan Memphis Depay. Hebatnya, Lewandowski langsung memberikan efek dengan mencetak 1 gol dan 2 assist untuk kemenangan 4-0 Barca atas Cadiz. Sejauh ini, penyerang 34 tahun itu memang telah menjadi sumber gol Barcelona. Sejak direkrut dari Bayern Munchen pada musim panas 2022, Lewandowski telah menyumbang 18 gol dan 4 assist dari 19 laga lintas kompetisi. Tanpa Lewandowski, Barcelona jelas akan kehilangan banyak. Kendati begitu, pelatih Xavi telah memilih 3 pemain yang bakal dijadikan opsi pengganti sang bintang. Ansu Fati, Memphis Depay, dan Ferran Torres akan diplot sebagai pengisi posisi yang ditinggalkan Lewandowski untuk 3 pertandingan berikutnya. Barcelona akan menghadapi Espanyol, Atletico Madrid, dan Getafe saat La Liga paruh kedua kembali digelar pada Januari 2023. Sebelum kedatangan Lewandowski, Memphis Depay sebenarnya pilihan utama serangan Barcelona. Dia juga tampil menawan di Piala Dunia Qatar. Penyerang Belanda itu berpartisipasi dalam 5 pertandingan, 3 di fase grup, babak 16 besar, dan perempat final. Sedang di atas, Napoli diyakini bisa juara Liga Italia dan Liga Champions pada musim ini. Wakil Presiden UEFA, Zbigniew Boinik,
meyakini Napoli mampu meraih dua gelar musim ini, Liga Italia dan Liga Champion. Napoli tampil luar biasa musim ini dengan memuncaki klasemen Liga Italia 2022-2023 sebelum libur Piala Dunia. Tim besutan Luciano Spalletti ini berhasil mengumpulkan 41 poin setelah melakoni 15 pertandingan. Unggul 8 angka dari pesaing terdekatnya, AC Milan. Di Liga Champions, mereka berhasil mengamankan satu tempat di babak 16 besar usai menjadi juara grup A mengungguli Liverpool, Ajax, Amsterdam, dan Rangers. Kvar, Kelia, dan kawan-kawan akan berhadapan dengan Eintracht Frankfurt di fase perdelapan final. Melihat hal ini, Zbigniew Boni percaya dua Partenopi mampu berjaya di dua kompetisi tersebut. Saya suka Spalletti. Dia fokus pada hal-hal penting dan tahu apa yang harus diminta dari timnya. Saya melihat dia memenangkan penghargaan sebagai pelatih terbaik setelah dia memenangkan Scudetto di akhir musim ini. Para penggemar Napoli bisa percaya tahayul yang mereka inginkan, tetapi saya dapat mengatakannya, mereka memiliki keuntungan besar. Memainkan sepak bola yang indah dan tidak ada yang mengikuti mereka secara konsisten. Saya akan mengatakan ini juga, saya pikir mereka juga bisa memenangkan Liga Champions, sambung wakil ketua UEFA. Jelas, mereka Napoli masih perlu mengawasi Milan dan Inter. Juventus adalah tim yang bagus, tetapi dengan semua yang terjadi di luar lapangan, semakin rumit bagi mereka untuk bangkit kembali. Tutup wakil ketua UEFA.